Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Kami penyidik yaitu Pak Novan Bernardi dengan saya Pak Yusus. Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb Pren 02 M35 M.35 garing SD1 garing 10 garing 2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh 4 orang saksi. Jadi, telah melakukan penyitaan terhadap barang yaitu kapal bernama KM Dharma Bahari Sumekar 5, jenis kapal tongkang, bahan dari kayu, panjang 24 meter, lebar 9 meter, kedalaman kapal dalam air 160 cm, mesin Nissan merek Dompeng 24 horsepower, Yanmar 6 horsepower, Yanmar 8 horsepower, kapasitas mesin 350 PK. F, tipe mesin RF8, nomor seri mesin RF8, dan datar 014698. Kami sita dari Haji Ahmad Zainal Kesos selaku Direktur PT Sumekar tahun 2019 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada BUMD di Kabupaten Sumeneb yaitu PT Sumekar pada pengadaan kapal KMP Sumeneb Pangkal 7 Bendera Indonesia dan kapal tongkang tahun anggaran 2019. Demikian berita acara penyitaan ini dibuat dan sebenarnya dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. Jelaskan kepada Pak ya, yang penyidik menyita kapal ini namanya Dharma Bahari Sumekar 5 ya, yang kita temukan di pelabuhan alam ya. Ini merupakan informasi yang kami peroleh tempatnya di sini sehingga hari ini penyidik cuma di sini untuk mengamankan kapal dalam rangka penegakan hukum dalam rangka penyidik untuk pengumpulan alat bukti. Apa saja yang disita di sana? Jadi sebagaimana yang kita teliti di samping kapal bernama KM Dharma Bahari Sumekar 5 ini juga ada jenis bahan yang terbuat dari kayu ya, dan juga dengan kapasitas mesinnya 350 PK, tipe mesin RF8 dengan nomor seri mesinnya RF8014698 ya. Ini kami sita dari Pak Zainal. Beliau ini direktur pada waktu tahun 2019 Pak ya, dari kesempatan. Tentunya ini tugas daripada penyidik untuk masih mencari suratnya. Hari ini kapalnya kita temukan, hari ini kita sita untuk pengamanan aset-aset dari perusahaan PT Sumekar ini. Siap. Untuk penahanan dua tersangka dah. Ya itu nanti sambil berjalan ya. Yang jelas saat ini penyidik berjuang keras untuk segera mengumpulkan alat bukti, melengkapi berkas perkara dengan harapan selesai berkas perkara itu segera dilimpahkan ke persidangan.